Halo pecinta Liga 2 Indonesia, salam olahraga. Berikut kami infokan jadwal pertandingan Liga 2 bersama klasemen sementara serta top skor sementara. Sebelum lanjut, please like, komen dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru. Berikut klasemen sementara Liga 2 Indonesia dari grup barat. PSMS Medan di urutan pertama dengan 13 poin. Karo United di urutan kedua dengan 9 poin. Semen Padang di urutan ketiga dengan 8 poin. Sriwijaya FC di urutan keempat dengan 8 poin. Berikut klasemen sementara Liga 2 Indonesia dari grup tengah. Bekasi City di urutan pertama dengan 10 poin. Persijap Jepara di urutan kedua dengan 10 poin. Persipa Pati di urutan ketiga dengan 6 poin. PSCS Cilacap di urutan keempat dengan 6 poin. Berikut klasemen sementara Liga 2 Indonesia dari grup timur. Persipura Jayapura di urutan pertama dengan 9 poin. Persipal Palu di urutan kedua dengan 9 poin. Persuar Waropen di urutan ketiga dengan 8 poin. Persiba Balikpapan di urutan keempat dengan 7 poin. Dan berikut top skor sementara Liga 2 Indonesia. Zulham Zamrun di urutan pertama, asal Persela dengan 5 gol. Nyoman Sukarja di urutan kedua, asal PSKC Cimahi dengan 4 gol. Nofriansyah asal Persipa. Rosat Setiawan, asal Semen Padang dengan 3 gol yang sama. Jadwal lanjutan Liga 2 Indonesia pekan ke-6, hari Senin 26 September 2022. Perserang versus PSDS, kick-off pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Persiraja versus PSPS Riau, kick-off pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. PSMS versus Semen Padang, kick-off pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Persiba versus Deltras, kick-off pukul 18.15 WIB. Hari Selasa 27 September 2022. Persipura versus Putra Delta, kick-off pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Sulut United versus Persuar Waropen, kick-off pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Bekasi City versus Nusantara FC, kick-off pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Persekat versus PSCS Cilacap, kick-off pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Jadwal pertandingan selanjutnya pada hari Selasa 27 September 2022. Persikap versus Persijap Jepara, kick-off pada pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. PSIM Jogja versus Persela Lamongan, kick-off pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Karo United versus Sriwijaya FC, kick-off pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan jadwal pertandingan penutup pekan ke-6 Liga 2, pada hari Jumat 30 September 2022. Ada pertandingan, PSDS Deli Serdang versus Semen Padang, kick-off pada pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Deltras Sidoarjo versus Kalteng Putra, kick-off pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.